Cium tangan. Cium keningnya dong. Program restorasi justice dan ujungnya nanti ya SP3. Jadi permasalahannya berhenti sampai di sini, termasuk masalah wajib lapor udah nggak ada lagi. Jadi dengan adanya selesai permasalahan ini, ya selesai semua. Saya hampir gagal mengemban amanah yang mereka berikan. Namun saya ingin meyakinkan mereka lagi bahwa saya insya Allah mereka tidak gagal memilih saya sebagai menantinya, tidak gagal memilih saya untuk memberikan tanggung jawab yang besar untuk menjaga istri saya. Berpelukan, Rizky Billar dan Lesti Kejora sepakat damai, polisi pun hentikan kasus KDRT. Ya, bertepatan di Jakarta, kepolisian Metro Jakarta Selatan menghentikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya dilaporkan oleh pedangdut Lesti Kejora pada hari Selasa. Kasus itu dihentikan usai Lesti Kejora dan Rizky Billar menyepakati untuk melakukan proses restoratif justice. Mediasi yang ada di atas tadi bersama pihak kepolisian, intinya dari beliau sama seperti pada saat hari Jumat lalu, bahwa sudah mengikuti kemauan dari pihak keluarga dan juga dari dede, bahwa pencabutan dan perdamaian sudah disepakati kedua belah pihak. Pasangan tersebut tampak mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan dengan pakaian serba hitam. Lesti Kejora membuka konferensi pers dengan meminta maaf kepada masyarakat terkait kasus yang dialaminya. Saya mohon maaf kepada masyarakat atas musibah yang menimpa keluarga saya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran besar untuk kita jadi lebih baik lagi ke depan, terang Lesti. Lesti lantas mencium tangan suaminya dan disambut dengan pelukan dari Rizky Billar di depan awak media. Billar mengungkapkan berterima kasih kepada Lesti dengan kesempatan yang diberikannya lagi. Terima kasih kepada istri saya karena masih mau menerima saya kembali. Masih memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi, tutur Rizky Billar. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Irwandi mengungkapkan penyidikan kasus KDRT yang diajukan Lesti Kejora terhadap Rizky Billar sudah dihentikan karena mencapai SP3. Penanganan perkara saudari Lesti kami selaku penyidik telah selesaikan melaksanakan rangkaian proses mekanisme restoratif justice yang kami dalam yang dilaporkan oleh Lesti. Walhasil, status tersangka yang disematkan terhadap Rizky Billar itu sebelumnya telah dihapuskan. Ya, kami nyatakan demikian SP3. Seperti diatur dalam Parpol nomor 8 tahun 2021, kasus ini sudah selesai, memberikan rasa keadilan kepada semua pihak. Diberitakan sebelumnya Rizky Billar telah ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT usai pelaporan dari Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan yang diungkapkan pada kepolisian, pasangan tersebut bertengkar karena Billar ketahuan selingkuh. Pertengkaran itu membuat Billar melakukan kekerasan pada Lesti. Lesti mengalami luka di leher akibat kejadian itu. Ia menjalani perawatan di rumah sakit, namun ia ditetapkan Billar sebagai tersangka dan ditahan. Lalu Lesti datang ke Polres Jaksel untuk mencabut laporannya kembali.